Bomba masap telah pun dibuka oleh mereka sekarang ini. Braga ke kiri, cuba untuk mendapatkan posisi yang terbaik. Adakah dia akan dapatkan skor-skor? Oh, bom tangan Mat Farah! Memang tangan-tangan hebat! Mantap daripada Mat Farah, bom tangan yang terlampau hebat. Mat Farah hang terlampau baik sekali. Dan sekarang ini tinggal seorang saja lagi yang tinggal. Godless yang tinggal. Mereka akan rusuh. Mereka akan barbar. Mereka cari di mana pemain yang terakhir. Rex tak lampau lagi. Godless di bagian belakang. Yang mungkin akan jatuh. Tetapi rata mereka. Pasukan Ocah di tangga yang ketiga. Ya, sekarang ini 3-1. Jika Dina semestinya sah menjadi milik Yoodo Gank kalau mereka tidak melakukan kesilapan-kesilapan yang kecil. Bila pasukan No Chance Team berjaya untuk dikeluarkan di tempat yang keempat. Mereka dapat 11 kill tadi. So, maksudnya poin mereka tidak akan setaraf dengan poin Yoodo Gank yang mungkin berdapat jika Dina sekarang ini, Amy. Rox saja yang tinggal. Diorang dah tahu dekat mana posisi si Rox ini. Rox menjatuhkan satu tapi nyawa dia sangat rendah. Man Parang terus saja maju ke sebelah hadapan. Apakah yang akan terjadi? Yoodo Gank chicken. Oh, belum lagi. Oh, tidak. Jangan melakukan kesilapan di kawasan ini kerana masih lagi ada dua orang. Tidak mengapa, tetapi dia tak ada pusing kit. Oh, pusing kit dia telah pun digunakan. Drax pula tak ada sebarang bom tangan. Jadi mereka akan bermain dengan lebih selamat. Tetapi kalau mereka masih lagi mahu untuk bermain agresif, dia yang akan terkena. Drax! Biarkan ya, saja. Ini Drax boleh bermain dengan circle sebab dia ada dua first aid sekurang-kurangnya. Dan dia juga telah pun membuat full boosting dekat situ. Tidak seperti Rox yang sebenarnya akan ditekan oleh Jona Malaysia Yoodo Gank. Pasukan harapan kita begitu konsisten sekali untuk 3 round berturut-turut. Adakah mereka mampu untuk mendapatkan chicken dinner sekarang ini? BTR hanya perlu untuk dihalang oleh mereka sebab circle tidak berpihak kepada pasukan dari Indonesia tersebut. Ya, Sedan tembakan Selfie Fire dilepaskan tapi jumper. Dia dengar bunyi tembakan kaki Yeonjun sedang merakak-rakak di bahagian depannya. Tapi jumper masih lagi tidak akan berbuat apa-apa. Dia dengar saja, dia lihat, dia cuba untuk cari tapi dia tak jumpa. Misal satu lontaran bom asap dilepaskan ke depan. Pasukan BTR mereka sekarang ini masih lagi sedang berada di bahagian dalam belatan. Jumper satu bom tangan tapi bom tersebut sedikit tersasar. ZZP dan Mice. Oh, itu dah Sedan bergerak ke depan. Jatuh di tangan Fredo. Tembakan dia baik pada Fredo sekarang ini. Yoodo Gank ada kelebihan yang terbesar sekarang ini. Fredo nak habis. Tapi Man Farah menghabiskan dengan menggunakan M4 sahaja. Tinggal dua pemain daripada pasukan BTR. Mereka ada tiga daripada pasukan T1 dan jatuh pula. Dia di tengah laksi. Ya, T1 tinggal dua saja sekarang ini. Mungkin boleh dapat chicken dinner untuk pasukan Yoodo Gank memandangkan mereka masih ada lagi full squad. Man Farah akan dikesan oleh Ryzen. Tembakan MK14 memang sangat-sangat sakit. Tapi Yeonjun akan dijatuhkan. T1 rata. Perlu lawan dengan dua orang saja lagi. Drax tembakan dilepaskan. Bantuan tiba dari belakang tapi dia dapat jatuhkan juga Ryzen sebelum beliau terjatuh. Drax jumper akan terus saja maju ke sebelah hadapan. Mereka committed untuk menghabiskan Luxi. Triple chicken dinner. The one and only Yoodo Gank yang dijatuhkan tetapi lasin saja untuk Microboy sedikit saja lagi. Tapi kalau kita lihat sekarang ini, Mega Stars mereka di posisi yang paling baik, paling cantik. Oh, jumper! Jatuhkan oleh jumper, 3 kill. Mamak ni dah dapat orang Nogori. Zuki yo, kita, satu lagi orang kita. Satu lagi saja dapat Fredo. Ekor juga akan dijatuhkan, maka mungkin. Dapat rata. Chicken dinner, Man Farah dengan jumper saja tinggal. Vexi telah pun turun ke sebelah bawah, begitu juga dengan Swag. Saya rasa, tidak. Tinggal seorang saja lagi, Man Farah. Terus saja maju ke sebelah hadapan. Adakah pasukan Yoodo Gank mampu untuk mendapatkan chicken dinner? Oh, tidak! Alamak! Jatuh! Vexi nyawa dia sangat rendah. Jumper akan fokus angkatkan Drax terlebih dahulu. Satu strategi agak baik juga untuk pasukan Yoodo Gank sekarang ini. Naik kereta push. Tak, masih lagi tidak. Sekarang ini dia akan sempat untuk mengambil first aid kit sekarang ini. Tetapi dia tahu kedudukannya sangat-sangat berbahaya. Pasukan Yoodo ada dua pemain. Pasukan musuh sekarang ini masih lagi tak hidupkan sesiapa. Break tak boleh buat apa-apa. Dia hanya perlu tengok saja tapi mereka akan langgar. Dua telah membangun sekarang ini. Jumper berada di depan. Tembakan dia main daripada jumper last itu. Jumper sekarang ini. J360 saja yang ada. Tapi jumper sempat untuk menggunakan first aid kit. Fredo dia duduk ke tepi. Dia akan intai sedikit demi sedikit untuk lihat terlebih dahulu. Drax 2-3. Siapa yang mungkin akan menang? Drax sama 1. Dia pergi ke depan. Jumper sekarang cuma untuk mendapatkan first aid. Dan rata mereka. Yang dapatkan Mega Star sebenarnya. Dan itulah dia. Sekali lagi chicken dinner. The one and only Yoodo Gank.
Gank. Yeah. The one and only Yoodo Gank. Tiga chicken dinner straight. Berturut-turut tiga kali chicken dinner untuk Yoodo Gank. Game yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Dominasi Asia Tenggara untuk Super Weekend yang pertama dimainkan di dalam PMWL dan dia menunjukkan bahawa Malaysia sudah menjadi super kuasa dengan chicken dinner diambil tiga oleh Yoodo. Dan kemudian untuk game yang keempat, Team Secret berjaya mendapatkan nombor 2 dan dimenangi oleh Valdez. Dan kemudian game terakhir itu malang sekali, Circle tidak menyelebahi pada pihak Malaysia. Walau bagaimanapun, RRQ Athena berjaya mendapatkan chicken dinner situ. Maksudnya pasukan daripada Asia Tenggara memang dominan, akan tetapi harus kita ingatkan Yoodo Gank. Tiga kali chicken, satu prestasi yang saya rasa memang sukar untuk diulang oleh mana-mana pasukan sekalipun. Walau bagaimanapun, masih ada lagi dua hari untuk dimainkan, iaitu pada hari Sabtu dan kemudian pada hari Ahad. Dan satu yang saya ingin pesan di sini, janganlah kita toksik kepada negara-negara lain kerana kita semua serumpun. Dan persaingan untuk hari pertama ini akan ditamatkan dengan Yoodo Gank mendapat nombor 1 dengan 104 mata di dalam 5 game. Satu prestasi yang memang tersangat-sangat cantik. Kita harapkan sekali Team Secret akan fighting naik balik ke carta. Jadikan semua game ataupun harapnya kita habiskan Super Weekend pertama ini dengan Malaysia di top 3 ataupun lebih baik. Top 2. Oleh walaupun itu saja untuk update sedikit daripada PMWL Day 1. Kita bertemu nanti di Day 2 punya updates. Jangan ketinggalan game-game ini. Sebenarnya menarik. J Hunter out.